punya masalah saat mati lampu mungkin, atau sedang bepergian ke daerah-daerah yang gelap, atau dapat kita katakan camping atau apa, atau mungkin pada suatu hari di saat gelap mobil mati dan tidak ada senter, pakai ini. Ya kan? Ini keren banget dan wajib Anda punya. Ini dari LED, ini ada berapa titik ini di sini? Ini ada banyak banget titiknya. Ya, fungsi-fungsinya ini salah satunya bisa dikaitkan, ini praktis banget, ini seperti ini. Ini ada cantelannya. Oke. Jadi sepertinya kalau misalnya kita coba ini begini, dia bisa nyantel. Nah, gitu. Jadi ini praktis banget, bisa jadi gantungan kunci juga. Terus kita ngelepasin juga gampang banget. Kayak begini. Selain itu juga ini ada fungsi lain, yaitu pembuka botol. Ini bottle opener. Ini dia pembuka botol nih. Jadi krek-krek-krek-krek atau begini kali ya. Begini atau gini. Gitu ya. Selain itu juga, ini bisa nempel besi berani. Jadi bisa kita tempelin di besi-besi atau sesuatu yang berbau besi seperti itu. Ini buktinya. Ini ada besi di sini. Ini kita lihat besinya nempel ya. Nah, ini nempel kuat sekali. Ini sekali lagi dia nempel. Oke. Dan sistem pengecasannya ini ada di sini, ini dia dengan type C. Ini dia. Nanti kalau dicas, ini indikatornya akan nyala warna merah. Kalau udah penuh jadi warna hijau. Ini ada lampu indikatornya juga. Kita coba cahayanya ya. Oh ya, tapi sebelumnya ini ada kakinya juga di sini. Jadi bisa Anda taruh ini, bisa Anda gantung mungkin begini, ya bisa digantung. Dan tadi ada ininya juga nih, kuat sekali. Nah ini bisa berani, ini nempel-nempelnya seperti ini. Kita coba cahayanya ya. 2 centuries later. Nih dia cahayanya. Keren kan? Ini cahaya yang pertama terang banget. Ini terang banget. Coba diputerin. Sekarang saya masuk ke cahaya yang kedua ya. Redup. Nah dia agak redup nih. Ini agak redup. Coba kita perhatikan di sini. Ini sekarang cahaya yang ketiga adalah strobo. Dia kedap-kedip. Wow, ini dia. Nah, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Coba saya matiin dulu, saya balik ke yang redup ya. Ah, ini dia yang redup. Jadi begitu ya. Ini kalau dari bawah agak serem nih. Jadi agak serem. Mohon maaf karena ini dalam keadaan kondisi amat sangat gelap sekali. Jadi kita pakai yang redup. Kalau enggak dari sini aja ya, begini ya. Jadi kalau memang minat, langsung aja dicolek-colek, kan begitu kan? Selamat berbelanja. Cah.